Oke. Pas aja. Berapa, Mas? Kasih, Mas. Oke, sampai juga di Terminal Kampung Rambutan jam 4.37. Kita langsung aja ke shelter bus Prima Jasa ke arah Merak. Jadi hari ini gue mau ke Merak, lalu nanti dari Merak mau lanjut ke Banyuwangi ya, kereta api. Jadi dari ujung barat Pulau Jawa ke ujung timur Pulau Jawa naik kereta api, itu ke Banyuwangi. Nah, ini udah banyak bis yang parkir. Ada Berkah Jaya tujuan Majalengka, Bantaru Jack. Oh, udah rame banget. Untuk bis Prima Jasa yang ke Merak paling pagi aja jam 3. Dan itu ngetemnya di sini. Di sini Prima Jasa nih. Begadang banget ya tadi malam nih. Nah, ini dia nih Prima Jasa Merak. Kita tanya dulu berangkat jam berapa. Takutnya berangkat jam berapa Merak, Kak? Serang. Paling pagi jam berapa sih? Jam 3. Oh, jam 3. Tadi ada jam 3. Ya, tiap hari. Tiap hari. Paling malam jam 6 ya? 9. Oh, 9. Ini yang jam berapa nih? 4.45. 4.45. Buru gak ya subuhan dulu ya? 4.45. Jadi tiketnya dia tuh beli langsung di bis. Untuk tarifnya 45.000 ke Merak. Ini tumben dapet yang akun tuh. Wis. Mana ya? Sini aja lah. Jam 8.39 kita sudah sampai di Terminal Terpadu Merak. Jadi waktu tempuh dari Jakarta ke Merak itu 4 jam. Dan tadi bisnya mampir ke beberapa tempat, kayak ke Terminal Serang, Pakupatan, terus tempat mana lagi ya, lupa saya, banyakan tidur. Jadi tarifnya Rp45.000, belum ada kenaikan tarif untuk Prima Jasa ya, gokil. Oke, sekarang saya mau ketemu seseorang dulu, setelah itu lanjut ke Stasiun Merak. Pilih di mana ya ruang tunggunya? Kayaknya di sana deh. Lewat atas kali ya. Nyebrang. Oh, ini bisa terhubung dengan ini tuh. Terminal Ferry Eksekutif. Gini, udah canggih sekarang terminal. Jam 8.41. Setelah ini kita ke Stasiun Merak. Dan naik kereta api lokal dulu terlebih dahulu. Setelah itu nyambung sampai ke Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Jadi dari ujung barat ke ujung timur. Ini lot mana ya? Oh. Ruang tunggunya kalau nggak salah di bawah sana tuh. Jadi teman saya nunggu di bawah. Enggak, Bang. Oh, banyak yang jual tiket kapal di sini. Terminal bis kanan.
Oh sini ya. Makanan oleh-oleh gitu. Udah mbak. Gak naik kapal kan. Oh itu ada tiket online. Untuk reguler 25.000, eksekutif 75.000. Nah, sini. Kalau kesana tuh terminal ferry tuh. Oh iya tuh. Terminal eksekutif langsung sana. Nah ini kalau terminal bis di sini. Mati. Si Bu. Ini ada Prima Jasa yang tadi yang saya naikin tujuan Rambutan. Jadi Prima Jasa dari Merak ke Rambutan itu jadwalnya sama kayak dari Rambutan ke Merak, paling pagi jam 3 dan terakhir jam 9 malam. Mas. nyarap. Udah nyarap belum? Hah? Emang tuh naik yang jam berapa tadi? Jam 4 paling pagi tuh. Tadi kirain ketinggalan kan saya keliling dulu nyari parkiran susah banget. Terus oh masih ngetem deh ya. Berapa Bekasi? 52. Lanjut ke mana nih? Stasiunnya. Stasiun Merak. Makan dulu sini yuk. 85. Jam berapa sih keretanya? 50 ya? Pelabuhan Merak ke arah dermaga. Beberapa waktu lalu saya coba dari Depok ke Palembang cara ngeteng ya. Itu masuknya lewat sini nih ke arah dermaga Pelabuhan Merak yang untuk yang reguler. Nah, kalau para stasiun itu berada di sebelah sana. Nah, jadi kendaraan baik itu motor maupun mobil hanya bisa parkir di sini saja dekat perlintasan. Sedangkan untuk jarak dari sini menuju ke benar-benar ke depan stasiunnya itu lumayan jauh, sekitar 300 sampai 400 meter. Jauh ini bukan untuk saya ya, tapi untuk mereka yang barang bawaannya berjibun-jibun gitu. Tapi biasanya banyak porter-porter atau para pengangkut barang yang siap membantu kalian. Untuk jadwal keberangkatan kereta api lokal Merak dari Merak ini paling pagi sekitar jam 5 pagi dan yang terakhir itu jam setengah 10 malam. Begitupun dari arah Rangkas juga sama. Dan oh iya. Itu ke dermaga ya? Oke, etape pertama kita mulai dari stasiun Merak menuju ke Rangkas Bitung naik kereta api lokal Merak yang menempuh jarak kurang lebih sekitar 65 km. Untuk persyaratan naik kereta api lokal Merak terbaru di bulan Agustus 2022 ini tidak diwajibkan untuk vaksin booster. Cukup vaksin dosis pertama, kalian sudah bisa naik kereta api lokal Merak. Dan bagi kalian yang mau pesan tiketnya di loket langsung bisa banget, dan kalau pesan tiket online via KAI Akses juga bisa banget. Tapi disarankan sih pesan lewat KAI Akses karena bisa milih kursi gitu. Kalau lewat loket ya udah otomatis gitu, nggak bisa milih. Oh belakang kayaknya deh.
Untuk saat ini, kereta api lokal Merak adalah kereta satu-satunya yang berangkat dari stasiun Merak. Dahulu sih sebelum penggandaan dan elektrifikasi jalur rangkas Tanah Abang, ada cukup banyak kereta yang berangkat dari sini, diantaranya ada kereta api Krakatau tujuan Kediri, lalu kereta api Banten Express atau KA Cepat Merak tujuan Jakarta Kota, KA Kalimaya tujuan Tanah Abang, serta KA Patas Merak tujuan Jakarta Kota. Ya, saya harap sih PT KAI kembali membangkitkan rute kereta api jarak jauh di stasiun Merak ini ya. Karena pegel juga gitu kalau kita harus transit dulu naik KRL jika mau ke Merak. Cepat 1 menit ya? Pas. Saat ini posisi kereta api lokal Merak sudah melewati stasiun Kota Serang. Nah, karena saya kelupaan untuk mendokumentasikannya di stasiun Serang, jadi saya ingin sedikit menceritakan bahwa di stasiun Serang tadi itu banyak sekali penumpang yang naik dan rata-rata didominasi oleh kaum perempuan. Dan di stasiun Serang juga kereta kami bersilang dengan kereta api lokal Merak yang dari arah Rangkas Bitung.
teman-teman, jam 11.44 kita udah tiba di stasiun Rangkas Bitung. Untuk waktu tempuhnya gak nyampe 2 jam, melainkan cuma 1 jam 57 menitan aja, 53 menit. Nah, setelah ini kita lanjut lagi naik KRL ke arah stasiun Tanah Abang. Berikutnya di etape kedua kita lanjut naik KRL menuju stasiun Tanah Abang lalu transit ke stasiun Pasar Senen. Jaraknya sekitar 86 km dengan tarif Rp10.000. Jadi jaraknya lebih jauh daripada Rangkas ke Merak ya. Nah, penumpang lokal Merak wajib keluar stasiun terlebih dahulu untuk bisa naik KRL. Jadi nggak boleh langsung masuk ke dalam KRL. Setibanya di stasiun Rangkas, bagi kalian yang ingin melanjutkan perjalanan menuju daerah Sawarna, Malimping, atau Bayah, bisa naik bus Damri dari sini yang berangkat jam 7 dan jam 11 siang. Tarifnya dikenakan sebesar Rp50.000. Sebenarnya di daerah Banten ini cukup banyak daerah wisata, tapi lebih dekat dengan kota Serang dan lebih mudah transportasinya dari kota Serang. Karena di kota Serang itu cukup banyak sekali bus Damri Perintis yang melayani ke daerah-daerah pelosok di Banten ini. Seperti bus Damri Perintis tujuan Kampung Baduy atau Ciboleger, lalu tujuan Anyer, Sumur, Tanjung Lesung, atau sampai dengan Ujung Kulon. Di sana banyak lah pokoknya. Kalau KRL terakhir dari sini ke Tanah Abang jam berapa mas? Setengah 11 ya? Itu saya naik. Setengah 10? Setengah 10 ya? Kalau yang setengah 11 Serpong? Yes. Di dalam stasiun Rangkas juga terdapat kursi pijat, jadi bagi kalian yang encok setelah naik kereta api lokal Merak bisa pijit-pijit dulu di sini nih, mantap. Sebelumnya itu kita udah tanya-tanya tentang masjid terdekat dari stasiun Rangkas Bitung dan ternyata nggak ada masjid yang lokasinya benar-benar dekat banget dari stasiun ini. Dan karena dikhawatirkan kami takut tertinggal jadwal kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, akhirnya saya dan Mas Rizky memutuskan untuk mengganti sholat Jumat menjadi sholat Zuhur. Karena kami termasuk kategori musafir yang akan menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Adapun untuk syarat mengganti sholat Jumat dengan sholat Zuhur, diantaranya yang pertama, perjalanan tersebut bukan bertujuan untuk maksiat. Dan yang kedua, perjalanan dilakukan sebelum waktu subuh. Dan kebetulan tadi pagi saya berangkat dari Depok itu sebelum azan subuh. Serta yang ketiga adalah perjalanan tersebut merupakan termasuk dalam kategori perjalanan yang merepotkan. Merepotkan ini dalam artian takut tertinggal rombongan dan lain-lain. Nah, konteksnya kita ini adalah takut tertinggal jadwal kereta api. Karena ya repot juga kalau ketinggalan kan. Setibanya di stasiun Tanah Abang, kita lanjut berpindah menuju peron 2, lalu naik KRL tujuan Kampung Bandan Pasar Senen. Dan berhubung KRL dari Tanah Abang tidak berhenti di Pasar Senen, jadi kita nanti turunnya di stasiun Gang Sentiong. Setelah itu balik lagi naik KRL dari arah Cikarang menuju stasiun Pasar Senen. Stasiun berikutnya, stasiun Transit Duri, next station Duri Transit Station. Kami informasikan bagi pelanggan akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Grogol.
Nah, ini kereta api Gumarang yang nanti akan kita naikin ke Surabaya. Pak Sabturi ya? 16 itu. Surabaya sih Pak Sabturi. Pak Sabturi. Udah standby keretanya. Nanti berangkat jam sejam lagi. Mantap. Masih mas, jadi katanya keretanya tuh jam 15.22 dari arah Jatinegara ke Pasar Senen. Nah ini, oh ya, dari Rangkas berapa ya? 7.000. Berapa? 10.000. 10.000 dari Rangkas ke Gang Sentiong. Nah, tadinya itu kita mau naik KRL kembali ke arah stasiun Pasar Senen. Tapi karena KRL yang ke arah Pasar Senen masih cukup lama, sekitar setengah jam lagi, akhirnya kami putuskan cari angkutan lain, entah itu angkot atau ojek. Karena pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat nanti, kereta api yang akan kami naiki menuju Surabaya Gubeng akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Tak jauh di sebelah kanan pintu keluar stasiun Gang Sentiong, kami menemukan sebuah toko roti yang aromanya ini sangat menggugah selera. Akhirnya kami pun membeli satu buah untuk menahan rasa lapar dan juga untuk mencicipi rasanya. Apakah sesuai dengan aromanya? Yang kacang biasa. Setelah membeli roti, tidak hanya roti saja yang kami dapat, melainkan kami mendapatkan beberapa informasi penting, yaitu adanya angkutan kota dari stasiun Gang Sentiong menuju stasiun Pasar Senen. Kita naik angkot ke Senen. Senen arah mana, Mas? Arah sana Senen. Oke. Ini non Jeklingko ya? Dia muter tuh. Oh, kita nunggu yang mana? Arah sini. Senin, Pak. Senin berapa, Pak? Pasar apa saja? Stasiun. Stasiun. Stasiun 30 aja. Dikarenakan angkotnya cukup lama dan kami pun masih sangat bingung dengan rute angkotnya, akhirnya kami putuskan untuk naik bajaj ke stasiun Pasar Senen yang berjarak sekitar 2 km. Untuk ongkosnya dikenakan sebesar Rp30.000. Nih beli perbekalan buat di kereta Gumarang. Mas siapa, Mas? Mas Ibnu. Oh, Ibnu. Kalau mau pesan ini gimana caranya? Oh, tuh ada tuh. Oh, ada nomornya. Iya. Oke. Okay. Apa sih ini, Katsu ya? Iya, Katsu. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita udah di stasiun Pasar Senen dan kurang lebih sekitar 30 menit lagi keretanya berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah, ini saya tadi beli perbekalan oleh Mas Ibnu. Harganya Rp25.000 per porsi ini Katsu. Katanya sih enak, kata Mas Rizky. Bagi kalian yang mau pesan nanti ada nomornya di sini. Lumayan murah daripada beli di atas kereta. Ini apa, Mas? Sebelah kiri, Mas. Apa? Sebelah kiri ini apa sih? UMKM gitu ya? Bazar gitu ya? Jadi untuk saat ini syarat naik kereta api itu udah nggak berlaku. PCR rapid nggak berlaku ya? Ketiga ya, booster. Jadi kalau kalian yang belum booster, ayolah, booster lah. Di etape ketiga ini, saya dan Mas Rizky akan menaiki kereta api Gumarang relasi Pasar Senen hingga Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak kurang lebih 719 km dengan waktu tempuh 10 jam 55 menit. Dan diperkirakan sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi nanti sekitar pukul 2.45 dini hari. Jadi tiketnya ini untuk Gumarang kelas bisnis itu Rp320.000. 320 kan ya, Mas? Paling murah ya, untuk kelas eksekutifnya itu 500, berapa? 20 ya? 520. Dan ini kereta api bisnis yang masih tersisa di Daup 1 ya, Mas? Di Jakarta. Jakarta ya? Iya, masih mempertahankan kelas bisnisnya.
Dan udah lama juga gak naik kereta yang kelas bisnis. Kangen loh sama feel naik kelas bisnis tuh. Kereta api Gumarang. Dari sekian banyak kereta api jarak jauh yang berangkat dari ibu kota, hanya kereta api Gumaranglah yang masih mempertahankan layanan kelas bisnis hingga saat ini. Kereta api dengan slogan digemari semua orang, terinspirasi dari nama sebuah hewan mitologi Jawa berupa sapi hutan atau banteng yang memiliki makna gagah serta kuat. Kereta api yang diresmikan pada tahun 2001 ini juga sempat melayani keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota dan stasiun Gambir. Namun di tahun 2010, keberangkatan kereta api Gumarang dipindah ke stasiun Pasar Senen. Kurang tahu sih alasannya apa. Setelah itu di tahun 2012 terjadi penambahan rangkaian kelas ekonomi di kereta api Gumarang. Jadi kala itu sempat ada 3 kelas, ekonomi, bisnis, serta eksekutif. Dan sekitar 2 tahun yang lalu, layanan kelas ekonomi dihapus dari kereta api Gumarang. Dan sekarang hanya tersedia layanan kelas eksekutif dan bisnis saja dengan susunan rangkaian seperti berikut. 1 kereta pembangkit, 5 kereta eksekutif, 1 kereta makan, serta 9 kereta bisnis. Hal tersebutlah yang menjadikan kereta api Gumarang menjadi salah satu kereta penumpang terpanjang di Indonesia yang membawa 16 kereta. Wow. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai fakta menarik tentang kereta api Gumarang ini, bisa komen di komentar. Mantap. Dulu Jayabaya, dulu Gumarang star mana, Mas? Jakarta ya? Jakarta Kota. Jakarta Kota. Dulu berapa kelas? Cuman 3 kelas, dulu 3 kelas. 3 kelas ya? Berarti dulu nih sebelum Gumarang namanya Jayabaya Utara. Oh, gitu. Tapi kalau pas Jayabaya Utara tuh full bisnis, kalau nggak salah ya. Oh iya, full bisnis ya. Tadi baca-baca juga. Tapi naik bisnis sekarang dari luar kayaknya sama kayak kelas ekonomi ya. Iya, beda kursinya aja ya. Penampilan luar mah gak ada bedanya sama ekonomi ya. Pintunya juga sama ya, oranye. Takutnya dapat kursi ratapan. Iya, gak ada kacanya ya? Iya. Ada kemungkinan gitu kah? Oh, di ujung sini ada ruangan khusus merokok ternyata. Untuk kalian para ahli hisap, bisa ke ujung peron apa ini, Mas? Barat ya? Barat ya? Nah, ini kita di pre bisnis 8. Pre 13 apa ini, Mas? Mau dicopot kali. Ah, gila. Bisnis 9. Box, box, box. Wah, bisnis. Kursi berapa, Mas? 9C. 15 cek. Ya, ratapan. Sini enak, Mas. 14 cek. Nah, pemilihan kursi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat menaiki kereta api kelas bisnis. Diusahakan sih hindari kursi yang letaknya berada di belakang toilet. Karena kursi di belakang toilet itu serba salah. Kalau kita ngadepin ke depan, legroomnya sempit. Kalau kita ngadepin ke belakang, itu bakal berhadapan-hadapan dengan penumpang lain. Ya, kalau kita perginya berkeluarga sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau di depannya itu orang yang nggak kita kenal kan, kadang risih juga gitu. Ya, sama aja kayak naik kereta ekonomi kan. Jadi sebenarnya motivasi kita naik Gumarang itu apa, Mas? Yang pertama. Oh, kangen kelas bisnis. Supaya nggak pasti jadwal perbuangi tapi kehabisan. Sama ini sih, nostalgia. Nostalgia, asik. Bisnis terakhir di Jakarta kan? Bisnis terakhir di Jakarta ini? Sisanya di mana lagi tuh? Bandung? Bandung. Cirebon sama Purwokerto. Tadinya tuh kita pengen naik Prabowangi ya. Tapi ternyata pas cek di Kai Akses udah habis. Berarti kita gimana nih nanti, Mas? Nyampe SGU? SBI? Siapa tau dia ngebatalin. Kalau yang ngebatalin? Mulai kita opsi lain. Opsi lain. Aduh, berarti bakal banyak estafetnya nih. Ya. Banyak nunggunya juga. Balik lewat selatan enak kali ini, Mas. Gas. Gas. Selatan full selatan. Hah? Gimana? Dari Banyuwangi. Malang. Blitar. Bandung. Bandungnya ini ya. Surabaya, Bandung, Wilis ya. Untuk legroomnya lumayan lega. Udah itu aja. Enggak ada leg rest, enggak ada foot rest. Kursinya juga enggak terlalu tegak. Dan masih bagus banget ya keduanya. Rawat ya berangkat. Berangkat pas Senin pukul 15 lebih 50 menit. Tepat.
Rizky dari Mas Ibnu. Harganya 25 ya? Belum naik ya? Connect lo 28? 30. Oh 30, ini ada seeker. Yes. Hey. Oh ini namanya? Lapat makanya, oh ini. Kalau yang mau mesen katsunya bisa hubungi ini. Yes. Foto dulu lah, foto dulu. Mana HP ini? Ini banyak banget. Ada sendoknya gak? Ada. Walaupun gak ada yang ngingetin harus tetap makan ya. Karena sehat itu mahal guys. Iya mas ya? Sehat itu mahal, lebih mahal dari tiket Gajayana. Ini yang mau pesan katsunya bisa hubungi nomor ini. Tujuh situ. Itu aplikasi apa? Zenly. Zenly. Akurat. Maps. Oh Maps. Kecepatannya di mana? Kecil amat. KPJ. Kecil banget ya. Cikarang, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami imbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta. Oke, ini jam 16.32, kereta api Gumarang udah tiba di stasiun Cikarang. Dan ini gerbong, kereta terakhir tuh nggak dapat peron. Bisnis 9, bisnis 8 nggak dapat peron. Jadi kalau dari arah Surabaya Pasar Turi itu juga berhenti di sini di Cikarang dan di Bekasi. Itu jadi kalian mau turun di Cikarang, mau turun di Bekasi itu bisa banget. Akan Purwakarta atau Walahar? Walahar. Walahar kemana ya? Itu nama waduk. Oh, waduk Walahar.
Ini udah ada berapa mas di rumah gini? Banyak, dari yang bahannya masih itu dulu bagus banget. Oh iya, yang awal-awal ya? Yang lebar ya ininya ya? Enak buat bungkus HP kalau hujan. Oh iya, healthy kit. Isinya tisu sama masker. Saya sih suka tisunya doang. Desainnya iya, buat desain kaos bagus. Sempit amat jaraknya ya? Benjol. Ban benjol. Berang. Restorasinya bagus ya? Ekse ya? Hah? Kosong lah. Oh iya ada motor. Ini mbak. Iya. Mas dulu, saya dulu. Udah dulu. Ada sinyal, yaitu. Ini restorasinya. Ini ada live cooking gak mas? Oh gak ada live cooking ya? Kita mau sholat. Nah ini musola. Oke, ini jam 18.09, kereta kita berhenti di Stasiun Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Berhenti di sini cukup lama, kurang lebih 8 menit, dan keretanya akan kembali diberangkatkan nanti jam 18.16 waktu Indonesia Barat. Dan di situ ada warung. Kayaknya bisa beli kopi mas itu mas? Ini Pak
tutorial memesan makanan. Kalau kalian ini kereta 9 ya, jauh banget kereta. Oh iya, ini kan posisi kita di kereta 9 nih. Kalau harus jalan ke kereta 9 kan jauh banget itu. Nah, ini kita tinggal maraton. Kereta akses lihat menu yang dijual. Oh, nanti diantar gitu. Iya, ada bakso 20.000. Set mahal-mahal. Itu 25 tuh. Apa? 35 bakso. Jadi gitu ya, diantar ya? Kayak botol ceban. Coba pesan. Pesan kopi itu. Coba aja tes. Ya pesan kopi deh. Ini kopi hitam. Kopi cappuccino, cappuccino. Ini. Oh, enggak diantar juga satu. Oh. Saya pesan ini deh di botol. Beneran pesan? Iya, beneran apa bohongan? Oke, perjalanan kereta api Gumarang sudah tiba di stasiun Cirebon Kejaksaan jam 18.49. Berhenti di sini cukup lama karena yang pertama pergantian masinis dan yang kedua ada pengisian talang air juga. Talang air untuk setiap toilet itu. Kami informasikan saat ini kereta api Gumarang segera tiba dan berhenti di stasiun Pemalang. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk akses peron stasiun Pemalang nantinya berada di sebelah kiri arah kedatangan kereta api Anda. Dan kami informasikan nantinya kereta api Gumarang akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang tepat pada pukul 20.40. Nantinya kereta api Gumarang akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang tepat pada pukul 20.40. Estimasi waktu di stasiun Pemalang kurang lebih 20 menit ke depan. Tunggu disusul kereta api Argo Sindoro. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih.
badai. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Perjalanan kereta api Kumaran dari stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini telah berhenti di jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Bagi para penumpang kereta api Kumaran dengan tujuan stasiun Semarang Tawang, kami persilakan untuk turun. Sebelum turun, memeriksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Informasi pintu keluar stasiun Semarang Tawang tersedia di sebelah timur peron jalur 1. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Surabaya Pasar Turi. Kepada para penumpang kereta api Kumaran dengan tujuan stasiun Grogol, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lama. Gimana mas rasanya naik kelas bisnis? Mantap. Pegel gak? Enggak, tapi sih, dingin. Tapi enak sih buat tidur. Lumayan nyaman lah ya, manusiawi lah. Nah, 320. Worth it lah. Karena bis lagi pada mana. Kita telah mencapai kereta api Kumaran di jalur 1. Lebih kurang 5 menit lagi kereta api Kumaran tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi akan diberangkatkan. Oke. Okay. Perjalanan Anda kini telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum turun periksa dan mantap. Anda jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dengan penumpang lainnya. Setelah menempuh kurang lebih 11-12 jam kita sudah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami berada di stasiun Surabaya Pasar Turi atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Di sini stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke Banyuwangi. Mas, kita lanjut kemana nih abis ini? Kita keliling ke Banyuwangi. Kita kehabisan Probowangi ya? Ya, kita keliling. Salah, jadi kita ini udah kehabisan Probowangi sebenarnya. Jadi gak bisa langsung ke Banyuwangi nih ya. Harus ada usahanya dulu nih. Tawaf dulu ya. Kemanakah itu? Ya, ikutin aja. Hah? Iya. 14. Surabaya Pasar Turi terakhir sini kapan ya? Pas naik Argo Bromo Anggrek kayaknya. Enak naik bisnis, Mas. Enak ya buat tidur, enak sih emang bisnis. Enggak terlalu pegel banget.
nyenyak tidur atau enggak? Duduk dulu kali sini. Duduk sini dulu kali. Saya belum bisa. Oh, itu musala. Ini ya. Terima kasih banyak telah menonton episode 1 perjalanan saya dan Mas Rizky mengelilingi Pulau Jawa naik kereta api mulai dari ujung timur, ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa lalu balik lagi ke ujung barat. Selanjutnya kita akan menuju Banyuwangi, Jawa Timur, akan tetapi kita udah kehabisan tiket kereta api Probowangi, kereta yang berangkat paling pagi ke Banyuwangi. Ya, karena kita nggak mau nunggu lama di Surabaya, jadi kita harus cari cara lain nih untuk mengelur waktu agar bisa ke Banyuwangi. Kira-kira gimana ya? Silakan kalian tonton aja videonya di episode kedua. Dan bagi kalian yang punya saran trip yang menarik, bisa DM Instagram saya yaitu @nugrohofebianto18. Terima kasih.